Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Babe Tasyana ya, teman-teman. Ini sore hari, kalau tadi pagi Babe berangkat ya dari Peru, Taman Kedau sampai Kelurahan Perwainda. Kali ini pulangnya. Ya, pulangnya Babe sekarang berada di jalan Raya Oscar Bambu Apus. Nah, ini udah di jalan dekat pipa gas Pertamina ya. Ini Pamulang Permai 1. Ini keluarnya di Bundaran Unpad. Nah, teman-teman, kali ini Babe mau ke Nabawi Herbal ya, mau beli titipan. Ada yang titip mau beli kunir sama temulawak. Nah, Nabawi Herbal itu di daerah Pamulang ya, setahu Babe yang jadi langganan Babe ada dua. Satunya di Jalan Siliwangi dekat dengan Rumah Sakit Permata Pamulang, depannya persis. Yang kedua di Jalan Surya Kencana dekat Puskesmas Pamulang. Nah, agak maju dikit sih. Nah, biasanya Babe beli di situ. Di situ lengkap sih, ada madu ya. Dan memang pusat obat herbal. Nah, ini Babe akan menuju ke sana ya. Nah, kalau ke Nabawi Herbal itu biasanya kalau bisa nih jangan pas menjelang waktunya sholat ya, karena akan tutup. Sholat lima waktu maksudnya ya. Misalnya pas maghrib tutup, isya misalnya, atau mungkin duhur. Jadi memang mereka pas waktu sholat pasti tutup. Nah, ini kebetulan sore ya. Sore ya masih ada waktu lah. Maghribnya masih agak lama lah. Makanya moga-moga masih bisa sempat. Soalnya kalau pas malam Babe keluarnya, kalau udah nyampe rumah agak males juga keluar. Jadi sekalian aja pulang kerja ya. Nah, nanti keluarnya yang seperti Babe bilang di depan Bundaran Unpam ya, atau kampus Unpam 1. Ini masih di Jalan Pamulang Permai 1 ya, teman-teman. Sore hari menjelang maghrib. Nah, kalau teman-teman punya rekomendasi lain bisa komentar ya. Rekomendasi untuk pusat tempat herbal di sekitar Pamulang. Kebetulan Babe tahunya cuma dua itu ya. Nah, Babe Herbal. Nah, bentar lagi depanan dikit udah Bundaran Unpam atau Bundaran Tugu Pamulang. Kalau sore biasanya agak macet nih. Jalan Pajajaran, kalau ke kanan Jalan Siliwangi. Nah, Babe lurus Jalan Surya Kencana yang menuju ke arah Pondok Cabe atau menuju ke arah Kampus Ute ya. Nah, di sini memang kayak ya rebutan jalan lah. Nah, kira-kira seperti inilah. Kalau Babe lurus ya Surya Kencana. Di depan tuh udah Kampus Unpam. Pamulang sebelah kanan, Puskesmas Pamulang juga sebelah kanan.
Norwegia, Nabawi Herbal. Alhamdulillah masih buka ya. Oh iya, sekarang udah nggak ada kantong plastik lagi. Tapi untung Babe bawa itu. Tepat ya. Ntar Babe ambil tempat juga nih. Ini jalan Surya Kencana ya, teman-teman. Babe ambil tempat dulu. Kantong ambil kantongnya dulu biar soalnya udah nggak ngeluarin kantong plastik. Ini emang sendal sih buka ya, nggak pas sepatu. Kunir kan apa? Kunir toples ya? Oh toples. Iya. Adanya kunir toples, kunirnya kosong. Hah? Kunirnya kosong, ada kunir putih sama kunir biasa. Kunirnya habis ya? Eh sama kan ya? Sama kan? Oh, ini sih agak beda sedikit. Tapi kalau untuk manfaat khasiatnya kurang lebih sama. Bisa buat kelenjar juga. Kunir. Tapi biasanya ada ya? Biasanya kalau yang toples enggak, kalau kunir. Kunir tuh? Kunir belum ada. Oh, itu aja apa? Temulawak deh. Temulawak yang murni. Toples tuh, ah. Murni. Kosong juga. Kosong juga? Kosong semua. Waduh. Biasanya yang Al Hidayah itu habis. Dari supplier kosong. Kosong. Oh iya. Yang toples juga kosong. Kosong semua ya. Ya wis lah. Makasih ya. Oke teman-teman, ternyata habis semua. Mungkin Babe harus ke yang satunya ya, yang di depan Rumah Sakit Permata Pamulang, Jalan Siliwangi. Oke teman-teman, karena di Nabawi Herbal satunya nggak ada, jadi Babe pindah ke yang satunya lagi ya. Nabawi Herbal yang di Jalan Siliwangi, di depan Rumah Sakit Permata Pamulang. Semoga aja ada ini. Jadi memang produk temulawak yang ini agak susah, kadang-kadang cepat habis. Babe udah berada di Jalan Siliwangi ini. Buka aja belum tutup ya. Nih ya, depan Rumah Sakit Permata Pamulang. Temulawak nggak sih, Pak? Temulawak apa? Kapsul apa yang... Yang ini? Yang itu apa? Saset tuh ada? Oh, saset. Yang... Saset nggak ada, Pak. Adanya yang toples. Ya udah, yang toples aja. Ini yang gula ya? Iya. Yang murni? Yang murninya kosong, Pak. Oh, gula semua? Iya. Gula. Oh, ya udah. Ini berapa, nih?
berdua berapa ya? Jadi yang murni kosong ya? Kosong. Adanya ini buat ini 5 deh. 5. Terus kunir, ada kunir atau kunyit ya? Kunir. Kunyit. Kunyit. Ada apa kunyit? Ah. Kunyit berapa? Yang original 1. Yang murni 1. Ada. Ini kunyit. Iya. Ini kunyit yang murni. Ini yang original ya? Iya. Tapi kalau yang itunya yang enggak ada. Enggak ada. Yang plus gula ya maksudnya ya? Iya, ah. Enggak ada. Kalau ini mah murni ya? Murni. Ini berapa nih? Oh, ini 22 ya. 250 gram 22. Ini. Mana? Ini berapa? Itu dua lima. Ya. Ini 22, ini 25 ya. Ini 2 deh. Total berapa nih? 22 kali. Jadi 160. 160 ininya berarti 160 ya. Ini 2 lagi deh. Jadi 204.000. Ya. Bawa kantong ya, Pak? Bawa. Tadi ambil dulu. Kalau yang saset Al Hidayah kayaknya udah nggak keluar ya? Iya, udah lama Pak. Udah lama itu udah. Ya, tungguin dulu nggak keluar. Makasih ya. Terima kasih Pak. Oke teman-teman, alhamdulillah akhirnya produknya ada ya. Alhamdulillah udah lengkap semua nih Babe. Ya, mungkin itu aja ya teman-teman, informasi dari Babe untuk Nabawi Herbal di daerah Pamulang. Ya, itu aja ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.